Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita membahas tentang kendali mesin listrik, di mana topik yang pertama ini kita membahas tentang starter motor DC. Sebelum lebih lanjut, dimohon subscribe, like, dan komennya untuk kemajuan channel ini ke depannya. Secara garis besar, kendali motor listrik itu mencakup kendali kecepatan, speed control, kemudian pengasutan arus start, kemudian pengaturan arah putaran, forward dan reverse, kemudian ada pengereman. Nah, ini berlaku untuk berbagai jenis motor, mulai dari motor DC, motor AC sinkron, motor AC asinkron, dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama ini, kita membahas tentang pengasutan arus start untuk motor DC. Kita lihat motor DC itu, ini konstruksinya, ini body, kemudian ini stator, kemudian ada rotor, bagian yang bergerak, di mana pada rotor ini terdapat kumparan jangkar, pada stator terdapat kumparan medan. Nah, motor listrik itu bekerja berdasarkan hukum Lorentz, di mana bunyinya, jika penghantar yang diberi tegangan ditempatkan di antara medan magnet, ya, ada penghantar yang diberi tegangan, kemudian penghantar itu ditempatkan di antara medan magnet, maka pada penghantar itu akan timbul gaya. Jadi konsepnya di sini ada medan magnet yang dibangkitkan oleh kumparan medan. Medan magnet itu bisa menggunakan magnet permanen atau bisa juga dengan menggunakan kumparan. Jadi kalau di sini kita lihat medan magnetnya dibangkitkan dari kumparan. Jadi medan magnet kemudian diantaranya ditempatkan penghantar rotor ini. Dan penghantar pada rotor ini kita beri tegangan, maka akan menimbulkan gaya pada rotor ini, di mana gaya tersebut berupa gaya berputar, sehingga poros ini akan berputar sesuai dengan arah putaran medannya. Nah, kalau kita lihat konstruksi dari motor DC, ini tampak depan, kemudian ini tampak samping. Ada body, kemudian ada stator. Pada stator ditempatkan kumparan. Ini kumparan untuk menghasilkan medan magnet. Kemudian ini rotor. Ini adalah kumparan rotor. Untuk mengalirkan arus listrik pada rotor, digunakan komutator dan sikat arang. Di komutator itu tempat ujung-ujung belitan rotor atau kumparan jangkar. Sedangkan sikat arang itu terminal dari sumber tegangan yang akan dialirkan ke kumparan jangkar. Dan ini adalah rangkaian ekuivalennya. Di pada stator ada kumparan yang memiliki induktor dan resistor yang memiliki nilai resistansi dan induktansi. Sedangkan pada kumparan jangkar juga terdapat resistansi dan induktansi. Nah, kemudian jenis motor DC. Yang pertama itu motor DC penguat terpisah. Di pada motor DC penguat terpisah ini, tegangan untuk kumparan penguat medannya itu diambil dari sumber tegangan yang terpisah. Di sebagaimana kita ketahui bahwa
ada kumparan medan, dia akan menghasilkan medan magnet kalau diberi sumber tegangan. Nah, jangkar ini juga diberi sumber tegangan supaya dia bisa menghasilkan gaya. Nah, pada penguat terpisah, sumber tegangan untuk kumparan medan ini dengan sumber tegangan untuk kumparan jangkar itu diambil dari sumber yang terpisah. Nah, pada rangkaian ini, tegangan terminal pada motor ini itu merupakan back EMF tambah arus jangkar IA kali RA. Kemudian motor DC penguat sendiri, kebalikan dari motor DC penguat terpisah, di mana pada penguat sendiri ini tegangan untuk kumparan penguat medannya diambil dari sumber tegangan yang sama dengan tegangan jangkar. Ya, ada beberapa jenis untuk penguat sendiri ini tergantung bentuk hubungan atau rangkaian antara penguat medan dengan kumparan jangkarnya. Yang pertama ada motor DC shunt. Nah, pada motor DC shunt ini, kumparan penguat medannya terhubung secara paralel dengan kumparan jangkar. Makanya dia dikatakan motor DC shunt. Nah, persamaan tegangannya VA sama dengan IA tambah IA kali RA. Sedangkan arus input motornya IL itu sama dengan arus jangkar ditambah arus medan. Nah, kemudian yang kedua motor seri. Nah, kalau pada motor seri ini kumparan penguat medannya terhubung secara seri dengan kumparan jangkar. Di persamaannya tegangan terminal itu sama dengan EA tambah IA kali RA tambah RS, di mana arus jangkarnya itu dengan arus penguat medan serinya sama dengan arus input motor. Kemudian motor DC kompon. Nah, pada motor DC kompon ini dia menggunakan dua kumparan penguat medan, itu penguat medan seri dan paralel. Di ada kompon pendek, kemudian ada kompon panjang. Nah, pada kompon pendek ini tegangan terminalnya itu sama dengan EA tambah IA kali RA tambah arus medan seri kali resistansi serinya. Sedangkan arus inputnya sama dengan arus penguat seri dan sama juga dengan arus jangkar ditambah arus medan. Sedangkan pada kompon panjang, arus inputnya itu sama dengan arus jangkar tambah arus medan shunt-nya. Sedangkan arus medan serinya sama dengan arus jangkar. Selanjutnya kita masuk starter motor DC. Ya, kenapa kita perlu membuat kendali starter motor DC? Nah, sebagaimana kita ketahui, pada kondisi awal sebelum motor beroperasi, di mana motor itu dalam kondisi diam, maka pada saat itu belum ada tegangan baliknya, back EMF, yang dihasilkan jangkar. Sehingga resistansi motor pada saat itu hanyalah resistansi jangkar yang nilainya relatif kecil. Nah, sebagaimana kita ketahui berdasarkan hukum Ohm, di mana nilai arus itu berbanding terbalik dengan nilai resistansinya. Jika tegangan konstan, dengan nilai resistansi yang kecil itu akan menghasilkan arus yang besar. Nah, jadi kalau pada kondisi diam itu, motor kita operasikan langsung terhubung dengan sumber,
maka itu akan menimbulkan arus tar yang besar. Nah, arus tar motor DC itu berkisar antara 1,5 sampai 7 kali dari arus nominalnya. Di ini kalau kita buat operasi motor DC tanpa pengasutan arus tar dihubungkan langsung ke sumber dengan menggunakan saklar ini. Nah, ketika kita hidupkan itu akan menghasilkan lonjakan arus tar yang nilainya 1,5 sampai 7 kali dari arus nominalnya ini. Nah, waktu startnya itu, waktu yang dibutuhkan arus untuk mencapai kembali ke arus nominalnya itu tergantung kepada besaran beban yang digunakan pada motor tersebut. Nah, apa efeknya arus tar yang terlalu besar? Pertama, itu akan menghasilkan panas yang berlebihan sehingga dapat merusak isolasi dari kumparan. Yang kedua, koneksi komutator yang terlalu panas dapat menyebabkan sirkuit terbuka di jangkarnya. Kemudian panas yang berlebihan akibat arus yang besar juga bisa melenturkan belitan jangkar. Nah, itu akan dapat menimbulkan gesekan dan juga bisa menimbulkan hubung singkat. Nah, arus tar yang besar itu juga akan menimbulkan beban kejut pada bagian-bagian mekanik seperti poros, baut-baut pemasangan, sabuk penggerak, atau komponen transmisi lainnya. Dan itu akan menghasilkan lonjakan arus yang besar, arus transient pada sumber tegangan. Nah, untuk mengurangi lonjakan arus tar tersebut, maka dapat dilakukan pengasutan arus tar motor DC dengan berbagai metode, seperti dengan menggunakan resistansi eksternal atau dengan menggunakan komponen power semikonduktor, semikonduktor daya dalam bentuk soft starting. Nanti kita lihat satu per satu bagaimana konsep dari sistem starter motor DC ini. Yang pertama, dengan menggunakan resistor eksternal. Di ketika ada resistor eksternal, maka nilai resistansi motor akan meningkat dan akan menyebabkan arus yang mengalir ke motor jadi turun. Ini sesuai dengan hukum Ohm. Di sini kita pasang resistor yang seri dengan jangkarnya, di mana resistor ini nilainya bisa kita atur, resistor geser. Nah, dengan cara seperti ini, arus yang mengalir ke jangkar bisa kita kendalikan agar tidak melebihi batas maksimum kemampuan motor tersebut. Nah, pada saat awal belum ada BEMF, maka nilai arus tar itu sama dengan IA-nya, itu sama dengan tegangan terminal PA dibagi dengan R, di mana R-nya ketika ada resistor eksternal ini merupakan resistor tar ditambah resistor dari jangkar. Nilai resistansi resistor start tambah nilai resistansi jangkar. Ini contohnya, misalnya sebuah motor DC shunt 20 HP dengan tegangan 200 volt dioperasikan dengan beban penuh. Motor ini memiliki efisiensi 85% dan resistansi jangkarnya 0,2 ohm. Nah, hitung resistor start yang dibutuhkan
agar arus startnya tidak melebihi 1,5 kali arus nominalnya. Di penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu arus nominal motor. IN itu sama dengan daya dibagi tegangan P per P dikali efisiensi. Jadi sama dengan dayanya 20 HP dijadikan watt, jadi 20 kali 746 dibagi dengan tegangnya 200 kali efisiensinya 0,85, didapat arusnya sebesar 63,41 ampere. Nah, arus startnya di mana di sini di set tidak melebihi 1,5, berarti kita kalikan dengan arus nominal. Arus start itu sama dengan arus nominal kali 1,5, didapat 95,115 ampere. Kemudian resistansi motor ini di sini maksudnya adalah gabungan dari semua resistansi termasuk resistansi jangka dan resistansi dari resistor startnya. Itu sama dengan tegangan dibagi dengan arus startnya. Itu didapat 2,1 ohm. Nah, setelah kita dapat total resistansinya, maka resistansi resistor start itu sama dengan resistansi motor dikurang resistansi jangkar. Didapat 1,9 ohm. Nah, ini contoh sederhana untuk menentukan resistor tar yang dibutuhkan untuk pengasutan motor desesan. Nah, sekarang bagaimana kalau resistornya itu dibuat bertingkat atau dengan menggunakan beberapa resistor eksternal? Ya, ini contohnya. Di sini digunakan 3 buah resistor, 3 step resistor, di mana ada R1, R2, dan R3. Dengan 3 step ini nanti akan ada 4 titik switch. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau posisi switchnya ini pada posisi 1, arus akan masuk ke semua resistor R1, R2, R3, kemudian baru masuk ke jangkar. Jadi di sini nilai resistansinya besar. Nah, kemudian kalau kita geser ke posisi 2, maka arus dari sumber hanya akan mengalir ke R2, R3, kemudian ke jangkar. Nah, begitu seterusnya, sampai pada posisi 4, itu sumber langsung terhubung ke jangkar. Di sini contohnya pengasutan arus star dengan 3 step resistor dan 4 titik switch. Nah, di sini ada RA, kemudian ada resistansi step 1. Jadi resistansi step 1 itu pada saat posisi switch-nya pada kondisi 1 ini, itu sama dengan RA tambah R1 tambah R2 tambah R3. Kemudian resistansi step 2 itu RA tambah R2 tambah R3. Kemudian resistansi step 3 yang ini itu R3 tambah RA. Kemudian perbandingannya resistansi step 1 per resistansi step 2 itu sama dengan resistansi step 2 per resistansi step 3 dan sama juga dengan resistansi step 3 bandingkan dengan resistansi jangkar. Perbandingan itu disimpulkan dengan K. Nah, untuk K pangkat N kurang 1 itu sama dengan resistansi step 1 per resistansi jangkar. Di mana N itu adalah jumlah titik, jumlah poin dari resistansinya ini. Nah, sedangkan nilai R1-nya itu, resistor 1 itu sama dengan
nilai resistansi step 1 dikurang resistansi step 2, R2-nya sama dengan resistansi step 2 kurang resistansi step 3, sedangkan R3-nya sama dengan resistansi step 3 kurang resistansi jangkar. Nah, begitu seterusnya, kalau mau ditambah beberapa resistor lagi, itu bisa kita hitung berdasarkan urutan-urutan ini. Nah, nilai resistansi step 1 itu merupakan nilai total dari resistansi pada rangkaian ini untuk motor, untuk jangkar, itu sama dengan tegangan terminal dibagi dengan arus tar awal atau arus tar maksimumnya. Di N itu adalah jumlah titik terminal resistor. Arus tar 1 itu adalah arus tar pertama atau arus tar maksimumnya. Sekarang kita lihat sebuah contohnya. Sebuah motor DC Shunt 10 HP 200 volt dioperasikan dengan starter 3 step resistor. Kemudian arus tar maksimumnya kita batasi 2 kali arus nominal beban penuh, di mana motor ini memiliki rugi tembaga sebesar 60% dari total rugi dayanya. Nah, sekarang hitung nilai masing-masing step resistor jika motor tersebut beroperasi dengan arus medannya 1 ampere dan efisiensinya ketika beban penuh sebesar 90%. Jadi ini untuk motor DC Shunt. Kemudian penyelesaiannya, yang pertama kita hitung dulu daya outputnya. Daya ini merupakan daya output, kita jadikan watt, diperoleh sebesar 7.460 watt. Kemudian daya inputnya itu merupakan daya output per efisiensi. Jadi 7.460 per 90% diperoleh 8.288 watt. Nah, kemudian total rugi daya itu sama dengan daya input dikurang daya output. Nah, diperoleh sebesar 828 watt. Nah, kemudian kita hitung rugi daya tembaganya, di mana 60% dari total rugi dayanya, berarti 60% dari 828 diperoleh 496 watt. Nah, kemudian arus input motor itu merupakan daya input per tegangan terminalnya 8288 per 200 diperoleh sebesar 41,44%. Kemudian arus jangkarnya merupakan arus input motor dikurang dengan arus medan. Nah, di mana pada motor Shunt itu arus input itu sama dengan arus jangkar ditambah dengan arus medannya. Setelah arus jangkar kita dapatkan, maka kita bisa menghitung resistansi jangkar, di mana resistansi jangkar itu rugi-rugi daya tembaganya dibagi dengan arus jangkar kuadrat. Di dasarnya ini adalah rugi-rugi daya tembaga itu merupakan perkalian antara arus jangkar kuadrat dengan resistansi jangkarnya. Ini di sini diperoleh 0,3 ohm. Kemudian arus tar maksimumnya itu 2 kali dari arus inputnya, itu 2 kali 41,44, ini arus inputnya, diperoleh 82,88 ampere. Nah, kemudian arus jangkar maksimumnya
sama dengan arus tar maksimum dikurang arus medannya, 82,88 kurang 1 sama dengan 81,88. Kemudian resistansi step satunya itu sama dengan tegangan per arus jangkar maksimumnya, itu sama dengan 200 dibagi dengan 81,88, itu sama dengan 2,44. Nah, resistansi step 1 ini merupakan nilai total resistansi dari motor itu. Mulai dari resistansi jangkar, resistor 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita cari ke perbandingan antar nilai resistansinya. Kita tahu tadi di soal itu ada 3 resistor yang akan digunakan untuk startingnya. Jadi jumlah step resistornya 3, maka jumlah titik switchnya itu adalah 4. Nah, K pangkat N kurang 1 itu sama dengan resistansi step 1 per resistansi jangkar. Jika kita masukkan nilai ini di mana N-nya 4, 4 kurang 1, ini adalah nilai resistansi step 1 dan ini resistansi jangkar, sedangkan K-nya itu sama dengan K pangkat 3 sama dengan 8,13. Ini hasilnya. Kemudian kita selesaikan dengan logaritma. Jadi 3 log K sama dengan log 8,13 itu sama dengan 0,91. Nah, kemudian kita hilangkan 3-nya, log K itu sama dengan 0,91 dibagi 3, dapat 0,303. Nah, dari sini dapat kita hitung K-nya itu sama dengan 10 pangkat 0,303 sama dengan 2,01. Jadi nilai K-nya 2,01. Jadi di sini ada 3 resistor, 1, 2, dan 3, ada 3 step. Kemudian titiknya ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kita hitung resistansi step 2 itu sama dengan resistansi step 1 per K sama dengan 2,44 per 2,01. Hasilnya 1,21 ohm. Kemudian resistansi step 3 dengan rumus yang sama diperoleh hasilnya 0,6. Nah, setelah resistansi masing-masing step kita peroleh, maka kita bisa menghitung nilai resistansi masing-masing resistor, di mana R1 itu resistansi step 1 kurang resistansi step 2, itu diperoleh nilainya 1,23 ohm. Kemudian resistansi resistor 2 sama dengan resistansi step 2 kurang resistansi step 3 dan diperoleh hasilnya 0,61. Nah, dengan cara yang sama kita peroleh nilai R3 sebesar 0,3 ohm. Nah, jadi kalau kita masukkan ke dalam gambar ini, kita peroleh nilai dari R1-nya itu 1,23 ohm, R2-nya 0,61, dan R3-nya 0,3 ohm, dan resistansi jangkarnya 0,3 ohm. Nah, ini rancangan resistor untuk pengasutan arus star dengan nilai maksimum arus star-nya itu sebesar 2 kali arus nominalnya. Nah, ini rangkaian kendali starter motor DC dengan menggunakan step resistor, 3 buah step resistor seperti yang tadi. Di mana di sini kita menggunakan kontaktor dan time relay. Jadi pada saat kita on-kan start, maka K1 bekerja. Pada saat K1 bekerja ini, maka
Arus start melalui R1, R2, dan R3 baru masuk ke motor. Nah, kemudian di sini K1 kita paralelkan dengan time relay. Misalnya kita set time relaynya 5 detik, maka setelah 5 detik K2 akan bekerja. Maka switch ini akan menghubung, ini kontak NO K2. Maka arus start hanya akan melalui R2, R3, kemudian ke jangkar. Nah, begitu seterusnya, setelah K2 aktif dan timer 2 juga aktif, kemudian setelah timer 2 aktif, maka kontaktor 3 akan bekerja. Nah, ketika kontaktor 3 bekerja dan kontaktor 2 juga bekerja, maka arus start itu hanya akan melewati R3 kemudian masuk ke jangkar. Nah, ketika kontaktor 4 bekerja, maka arus motor itu mulai dari K1 ini langsung ke jangkarnya. Ini dia berstep-step dengan menggunakan time relay dan kontaktor. Nah, kemudian ini pengasutan arus start motor DC menggunakan 3 poin starter. Ada poin armaturnya, jangkarnya, kemudian medan, kemudian arus inputnya. Di sini ada tuas. Tuas ini akan bergerak dari kiri ini ke kanan. Dimana kalau kita lihat di sini line-nya, arus inputnya, ini untuk supply. Nah, ketika posisi tuas misalnya di sini, dan tuas ini menghubungkan ke terminal resistor ini, maka semua resistor yang ada di sini, yang ada di tap-tapnya ini, akan bekerja semua, sehingga nilai arusnya menjadi turun. Nah, tuas ini akan bergerak terus sampai ke kanan ini, sehingga pada posisi kanan ini motor akan langsung, sehingga pada posisi kanan ini suplai tegangan akan langsung terhubung ke jangkar motor. Nah, ini untuk 3 poin starter. Kemudian ada juga untuk 4 poin starter, ini juga bisa dipakai untuk motor DC kompon. Jadi ada line, kemudian ada terminal no voltage coil, ini untuk proteksi. Kemudian ada terminal medannya, kemudian ada terminal jangkarnya. Ini perbedaannya, di sini ada tambahan satu terminal lagi untuk proteksinya menggunakan NVC. NVC itu adalah no fault coil. Nah, selanjutnya pengasutan arus start dengan menggunakan solid state atau komponen semikonduktor. Biasanya itu menggunakan semikonduktor daya seperti SCR, MOSFET ataupun IGBT. Di mana semikonduktor ini bisa kita atur on off-nya. Kalau SCR itu melalui pengaturan sudut penyalaannya, sedangkan MOSFET dan IGBT itu melalui pulsa modulasinya pada terminal gate-nya. Ini contohnya pengaturan start motor DC dengan menggunakan penyalah semi terkendali, di mana penyarahnya di sini menggunakan SCR. Ini penyarah semi terkendali untuk medannya dan ini untuk jangkarnya. Nah, kita mengatur arus medan ataupun arus jangkar kalau menggunakan SCR ini adalah dengan mengatur sudut penyalaan dari SCR ini. Dan ini juga disebut dengan metode soft starting, jadi lebih fleksibel dibandingkan dengan metode 3 atau 4 poin tadi. Dan penggunaan semikonduktor ini juga bisa kita
terapkan sekaligus untuk pengaturan kecepatannya. Nah, jadi itu untuk materi pengasutan arus start. Jadi itu materi untuk pengasutan arus start. Tunggu untuk materi-materi selanjutnya tentang kendali mesin listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.